Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memelihara dan melestarikan budaya warisan leluhur bangsa agar tidak punah dan tetap lestari, bertempat di Dusun Ngarembu Bumi Aji Kota Batu dilaksanakan kegiatan Pawon Suro Nusantara, yaitu tradisi memasak bubur atau jenang suro. Kegiatan memasak bubur atau jenang suro ini dilaksanakan untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur bangsa agar tidak punah dan tetap lestari. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro memiliki banyak makna dan termasuk bulan yang sakral, sehingga di sepanjang bulan Suro banyak dilaksanakan kegiatan ritual. Salah satunya perayaan Pawon Suro di Dusun Ngarebuk, Desa Sidomulyo, Bumi Aji Batu. Kegiatan ini dihadiri warga masyarakat lintas iman dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau Gemapakti, perempuan bersanggul Nusantara dan Gus Durian. Perayaan Pawon Suro ini diawali dengan mempersiapkan tungku atau pawon lengkap dengan wajan besar sebagai tempat memasak jenang suro. Sebelum kegiatan memasak terlebih dahulu dilaksanakan hening bersama dan proses pembakaran kayu bakar untuk memasak jenang. Satu persatu warga memasukkan bumbu ke wajan besar sebelum proses memasukkan beras. Setelah proses memasukkan beras yang suci dan lainnya dilanjutkan dengan memasak jenang dan mengaduk oleh para wanita. Menurut Ketua Penyelenggara Kegiatan menjelaskan, tujuan kegiatan ini untuk menggiatkan kembali budaya Nusantara Pawon Suro agar bisa lestari dan tidak punah. Sekaligus berdoa dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa agar didekatkan rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya. Di lokasi terlihat proses pembuatan bubur suro yang menjadi tradisi turun-temurun dan akan tetap dilestarikan dan menjadi salah satu ikon budaya Kota Batu. Sebetulnya kami hanya menggiatkan kembali yaitu tentang bubur suro atau jenang suro dalam bahasa Jawanya. Nah disinilah yang semakin tahun semakin terlupakan atau semakin tahun semakin hilang. Dan kami berkeinginan dalam hati untuk selalu menggiatkan dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini adalah budaya Nusantara atau khususnya budaya di Pulau Jawa atau suku Jawa yang notabene milik kita semua. Saat ini prosesi mengaduk, bahasanya kalau bahasa dari bahasa Jawa yaitu mengaduk si sedono atau beras yang sudah dikasih bumbu untuk diaduk menjadi bubur tadi. Iwan Hikmawan melaporkan.